kan Nabi sebutkan. Yang kita selalu sebut sedekah jariah. Yang kita selalu sebut anak yang soleh. Yang kita selalu sebut ilmu yang dimanfaatkan. Baca lagi hadis lain. Banyak lagi. Nabi kata mushaf. Mushaf Quran. Kita duk wakaf mushaf. Dapat pahala. Bagi kat budak tahfiz. Bagi kat masjid baca waktu subuh. Saya masa jadi imam masjid dulu. Lepas sembahyang subuh saya jadi imam. Buka Quran. Semua jemaah buka Quran. Satu hari satu muka. Setahun cukup. 30 juzuk selesai. Sehari satu muka. Saya baca 2-3 perkataan mereka ikut. 2-3 ayat mereka ikut. 2-3 ayat mereka ikut. Alhamdulillah. Tuan-tuan, siapa yang wakaf Quran mushaf tu dapat pahala. Alhamdulillah tuan-tuan. Nak apa lagi kita tuan-tuan duduk rumah tidak buat apa. Waktu subuh ni waktu malaikat duduk tebarkan rezeki pada kita. Ada setengah orang subuh ni dia tidur. Lepas subuh dia tidur. Waktu tu malaikat duk agih rezeki kita lena. Tengok-tengok waktu kita duk baca Quran tu malaikat bagi. Lepas tu sambung pula isyrak, sambung doa. Baru balik rumah. Dapat pahala umrah. Ada orang kata, Tuan Imam dari mana? Baru balik umrah. Tak betul Tuan Imam. Tuan Imam jawab, baru balik umrah. Kita boleh kata murah puas malam ada. Gila imam. Hang tak mengaji. Dia dapat pahala umrah. Kadang-kadang orang alim ni dia jawab kot lain. Kita yang tak faham kisah dia. Macam orang tu naik kereta. Saya naik motor nak pergi Maidin. Rumah saya dekat Maidin. Di Ipoh tu. Naik motor. Dia tahan. Rumah Ustaz Kazim tak mana? Tu. Saya tunjuk. Tu. Nombor tiga. Masih, sama. Sepi. Balik Medan dia depan tunggu. Bukan Ustaz Kazim tadi kah? Dia kata dah tanya rumah Ustaz Kazim tak mana? Tu. Hang tak tanya ni Ustaz Kazim kah? Ah, saya dia. Saya lurus benda yang tanya. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, yang kita nak mati nanti ni tuan-tuan, kalau boleh sambung ni apa dia? Amal soleh. Yang kalau kita boleh buat amalan soleh kita. Balik ayat tadi ni. Mushaf yang kita wakafkan. Nuh, sungai, parit yang kita aliri. Pun dapat pahala. Tuan-tuan bagi orang buat jalan lalu kat depan rumah kita. Bagi lalu parit lalu buat. Dapat pahala. Bergaduh pasal empat kaki, dua kaki tanah. Tutup orang tak boleh lalu dah. Nak lalu tanah ni. Ni tanah saya tak izin lah. Aduh. Hang tak dapat pahala yang berkekalan. Yang terakhir tuan-tuan. Kita lancarlah kutipan ni tuan. Boleh lancarlah. Jangan tak lancarlah nak ambil ni. Baik silakan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa tadi ustaz sebut? Kenapa yang kita nak sedekah? Tadi ustaz sebut kereta ada banyak tak jalan. Saya pun tak jalan ustaz, ceramah kurang lah. Duduk ceramah dalam Facebook lah ni. Tadi saya panggil Cina main. Cina kereta. Saya kata, okay. You tengok kereta saya ni. Berapa you nak ambil? Saya nak jual kereta Exora. Satu lagi nak jual kereta Viva. Kereta Viva ni. Saya beli hari tu sebab nak angkat makanan pergi hantar kat budak-budak asrama. Buh lauk, buh nasi lah dia pergi hantar. Budak-budak pun dah tak ada sekolah apa semua lah. Jual lah Viva ni. Exora ni pula tuan-tuan. Duk bawa saya, duk mengajak di Ipoh Exora tu lah. Exora terubu hitam. Lah ceramah apa pun tak ada lah. Saya kata ambil dua kereta ni. Bagi duit kat aku. Pasal apa ustaz tak ada duit sangat ke? Saya nak buat rumah pondok. Nak buat rumah untuk orang tua. Dia tak ada rumah. Numpang kakak. Kakak marah. Numpang kakak. Abang ipang duk marah. Bayangkan tuan-tuan. Itulah kerja saya. Saya buat pondok dengan makcik-makcik duk. Ni saya nak buat untuk dua orang ni duk.
Sebab siapa yang saya buat? Bukannya mak saya, bukannya kak saya, bukannya makcik saya, bukan mak ngah saya, bukan mak long saya. Sebab dia saudara Islam saya. Sebab siapa yang saya nak buat? Sebab saya rasa seronok. Di sekolah saya ni tuan-tuan ada dekat 300 buah pondok. Yang duduk dalam dia pula 200 lebih. Lah pakat duduk balik PKP ni tinggal 50. Sebab siapa yang saya nak buat sangat? Sebab saya rasa seronok. Saya sediakan rumah untuk orang yang tak ada rumah. Tadi ustaz sebut beli wheelchair. Dia boleh dapat wheelchair. Kaki ni kena potong. Pasal kencing mana? Perempuan. Cari kaki palsu ni. Saya waktu ceramah di mana? Di Batu Kura. Di Batu Kura. Saya masuk dalam masjid habis sembahyang. Satu jemaah main kat saya. Dia kata, ustaz jangan percaya orang tu. Bukan ketua kampung. Tahu ketua kampung tak? Kaki bohong. Kaki tipu. Ya. Rupa kaki palsu. Untuk astagfirullahaladzim. Kaki dia palsu kerja mana? Kata celaka yang dia berkenal aku. Tu kaki tipu. Betul ya kakak? Macam-macam manusia ni. Rupa kali saya terkenal dengan dia pun. Beli wheelchair ni bukan jenis hak tolak tu. Tu hak tu, hak duk kontrol pakai bateri. Pergi cari DKL. Sebab tu lah nama dia kencing manis. Diabetes. Tak jaga betul-betul, dipotong betul. Diabetes. Tak jaga lagi, dai paha. Hang tak jaga lagi, paha tak ada, dai. Itu nama dia, diabetes. Entah, mana faham, faham, tak faham, sudah. Sepah di sekolah saya. Tapi bila mereka dapat kaki palsu, dapat kerusi beroda ni, kerusi automatik ni, lapar. Saya bukan nak pujian mereka, saya bukan nak duit mereka, mereka pun miskin. Yang saya harap daripada mereka ialah doa. Ingatan. Yang kita nak ialah doa. Mereka rajin sembahyang. Mereka rajin baca Quran. Mereka rajin sembahyang malam. Saya malas sembahyang malam. Mereka rajin puasa. Saya pula tunggu Ramadan, puasa. Mereka ni orang baik. Doa mereka ni mudah-mudahan mustajab. Yang tu yang saya nak. Bila mustajab ya Allah, Tuhan tolong banyak. Tuhan tolong saya banyak. Mungkin doa mereka ni